المتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. Dikalahkan kamu wahai manusia, ada yang telah pun kami matikan mereka. Dikalahkan kamu ada yang masih hidup, sehingga sampai tempoh satu usia kami juga akan matikan. Seseorang manusia, mungkin dia lupa, ketika mana dia tidur, dia sedang bertemu dengan kematian. Dan boleh jadi dia tidak akan bangun pada pagi hari. Berapa ramai Tuhan jadikan di kalangan manusia sebegitu. Tak kala dia bercita-cita untuk bangun kembali pada keesokan harinya. Ketika mana dia bangun, dia sedang berada di alam kubur. Segala puji bagi Allah Jalla Jalal yang telah pun mengembalikan saya, kita, ayah-ayah dan ibu-ibu kehidupan ini untuk kita bagi meniti hari-hari yang ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Allah limpah dan curahkan untuk hamba kekasihnya. Buat junjungan besar Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kemuliaan keberkatan itu bersambung buat seluruh ahli keluarga bagi. Istri-istri baginda dalam kalangan ummahatul mukminin, putera-puteri baginda, orang-orang saleh yang telah pun Allah anugerahkan kesempatan hidup bersama dengan baginda dalam kalangan para sahabat yang datang selepas daripada mereka. Semoga Allah merahmati dan meridai kita dengan mereka nanti. Ya Allah ya Rabbal Alamin, thumma amma ba'd. Usikum wa nafsiya bi taqwallah وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهاي sekalian hamba-hamba Allah yang beriman, wahai manusia-manusia yang di dalam hati sanubarinya ada keyakinan bahwa Allah itu Tuhan dan tidak layak sekutu baginya, bertakwalah kamu kepada Allah dan duduklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar dalam ketakwaan. Jadi rahmati oleh Allah lagi amat dikasihi dan dimuliakan Fadilatul Ustaz Tuan Imam Tuan Bilal Tuan Sia, usaha pengurusi pimpinan jawatan kuasa surau kita yang tercinta ini, seterusnya sidang jamaah ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita tidak hanya mengungkap rasa syukur ketika mana Allah memberi nikmat kepada kita di luar solat. Bahkan kita awali setiap solat yang kita tunaikan itu sama ada ia wajib ataupun sunat. Termasuk solat sunat hari raya, kita awali setelah doa iftitah membaca suratul Fatihah. Dan permulaan itu adalah memuji Allah Azza wa Jalla. Ketika hamba membaca suratul Fatihah secara sempurna, di situ kata Imam Abu Isa Al-Tirmidhi, setiap bacaan hamba-hamba Tuhan, Allah menjawabnya. Hamadani abdi, manjadani abdi, athna alaiya abdi, hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sahal. Hamba-Ku telah memujiku, hamba-Ku telah meninggikanku, hamba-Ku telah mengagungkanku. Bagi hamba-Ku yang mereka minta, itulah yang aku akan berikan. Allah Allah. Baik. Sedar tak sedar? Itu Allah merahmatkan hari ini. 27. Oh bukan. Berapa? Ha? 13. Pasal naik kepala kehadiran ibu mohon macam 27, tak? Tak. Tak Ramadhan ni dibagi kepada 3 pasal. 10 hari pertama, iaitulah pusingan kelayakan. Pusingan kelayakan, tak cukup surat masjid, eh? Tambah kemah pula keluar. Masuk, 10, kedua, suku akhir, semi final. Tak ramai, tak boleh masuk. Tak, apa yang
lainnya saja. Masuk 10 terakhir, yang lainnya untuk duduk di masa akhir, masuk final, waktu lainnya. Yang ketiga mana, orang lainnya untuk masuk final, hampir dia tamu satu Syawal. Hok mari mula-mula yang layak itu, mari semula. Mari rai yang masuk final itu. Gitu, Ramadhan, ibaratnya gitu. Tak sadar sesiapa, memang gitu Tuhan Allah. Kerana apa? Karena manusia ini sifat dia sementara. Dia nak suatu benda, bila dia dapat, syukur. Dia nak benda lain pun. Sampai Ramadhan dia berdoa, kan? Kita dengar tadi. Sebelum masuk Ramadhan, kita berdoa. Allahumma barik lana fi rajab. Waktu itu bulan, kerja. Habis kerja, masuk Syaban. Dia cerita bulan Syaban. Allahumma barik lana fi Syaban. Sampai Ramadhan, Allahumma barik lana fi Ramadhan. Sambung lagi. Warzuqna lailatul qadr. Tak mulut. Malam al-qadr. Hak tidak menghidupkan 10 malam akhir. Tak layak dah untuk dia dapat. Itu sahaja. Cuma rahmat. Setiap dalam kalangan kita, tatkala Ramadan itu datang, semua layak dapat. Tapi tidak semua yang merasai atau menikmati nikmat tersebut. Baik, Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabat dengan menyebut, Atakum Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kamu Ramadan, telah datang kepada kamu Ramadan, bulan yang di dalamnya semua itu penuh berkat. Tak payah cerita orang tahun berapa itu. Kerana apa? Kerana bila datangnya Ramadan, skrip yang sama diulang-ulang, sama seperti tahun sebelum-sebelum. Siapa Ramadan? Siapa yang sama? Tak lupa kita dengar. Dan kita menjadi rutin. Sampai awal Muharram, cerita tentang hijrah. Masuk Rabiul Awal, cerita pasal Maulid. Masuk bulan Rajab, cerita tentang Isra Mi'raj. Masuk bulan Syaban, cerita Nisfu Syaban. Masuk Ramadan, cerita Ramadan. Tahun itu, kata banyak umur. Cerita yang sama juga. Cuma manusia, apabila didengarkan berulang-ulang mudah-mudahan, manfaat yang dia raih itu berkekalan. Kau tahu lupa teringat dah. Sampai tahun ini cerita pula makin tu. Atakum Ramadan. Lah datang kepada kamu Ramadan. Bulan yang penuh berkat. Saya tak nak cerita banyak. Kita ambil salah satu keberkatan Ramadan. Setiap amal ibadat yang kita tunaikan pahala luar biasa. Luar biasa. Baik. Gini, ketika saya, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu sedang berpuasa, kita menyangka bahawa kita berpuasa dalam keadaan kita mengikut perintah Allah. Kerana apa ayat 183 surah Al-Baqarah itu cerita pada kita. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat terdahulu sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan dengan demikian kamu bertakwa. Ayat itu tak ada ayat lain lah. Masuk ayat kedua cerita syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran amin. Baik, ketika seorang hamba itu sedang menahan diri daripada makan, minum, melakukan perkara yang membatalkan puasa dan pahala puasa, dia sebenarnya bukan semata-mata untuk itu. Tetapi dia sedang berjuang untuk menegakkan salah satu daripada rukun agamanya sendiri. Hadis yang kedua. Di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis An-Nawawi, hadis Bahru. Yang dikarang oleh Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang kedua ni popular, masyhur, budak-budak sekolah agama, Quran, Islam, SDU, CG agama. Ngaji laku apa laku hadis? Baik. Umar Ibn Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Dia cerita, "Bainana nahnu julusun 'inda Rasulillah." Ketika mana kami dan para sahabat yang lain duduk
bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Moral lebih macam itu lagi di dalam majlis. Dalam majlis ini ada Rasul, ada Nabi. Lalu kata Umar bin Talal alaina rajulun. Dia kata tak semena-mena. Ketika kita duduk dalam majlis bersama dengan Nabi, ada seorang lelaki datang masuk ke majlis kita. Masuk ke mulut. Ketika kami tengok lihat kepada dia dengan pakaian serba putih. Kemudian rambut pula hitam berminyak. La yura alaihi athar safar. Yang dia ni pada tanda-tanda di tubuh badannya tak ada seperti orang yang sedang musafir atau jalan-jalan. Kerana apa? Bekalan tak mau. Pakaian tak mau. Binatang mengganya pun tak ada. Baik, dari mana dia mari? Kalau orang yang berjalan jauh di padang pasir, ada kesan debu. Pakaian mungkin kotor, tak bersih. Tapi pakaian dia jubuk-jubuk dia. Lepuk tak? Lepuk minyak. La yura alaihi athar safar. Tak ada tanda-tanda seperti orang yang berjalan jauh. La ya'rifuhu minna ahada. Bahkan di kalangan kami. Yang ada ramai-ramai pada waktu itu. Sorgah aku tak pernah. Siapa laki-laki? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk dalam majlis. Dia duduk kata Umar depan Rasul betul-betul depan. Tak cukup duduk depan-depan. Fa asnada rukbatayhi ala rukbatayhi. Mempertemukan lutut dia dengan lutut. Maksudnya aku lapak atau lapak. Ini tu. Kali duduk dan bantu ayah kita. Tak duduk seperti ini. Dekatkan. Tak cukup. Dengan seperti itu. Wa mawa akan baihi ala fahri zaih. Tapi tanya dia. Tetap atas pokokan. Aku dia. Ada orang kita. Dia kata Umar. Sewaktu dalam keadaan demikian. Karena yang faksah diangkat kepala dia, dia tengok apa laki-laki. Kerana apa? Kerana tak pernah di kalangan para sahabat duduk seperti itu. Yang paling menaikkan darah dia apabila lelaki itu menyebut qala ya Muhammad. Dia menyebut wahai Muhammad. Oh, Sakiro. Di kalangan para sahabat tidak pernah memanggil nama Muhammad di depan Rasul tahu. Yang kedua, seluruh isteri baginda yang mulia tak pernah memanggil nama suaminya dengan nama suaminya di depan suaminya. Kita pun tak panggil nama ayah kita depan ayah kita. Nah, ayah saya nama Muhammad Kamil. Dia depan ayah. Nah, Muhammad Kamil yang berkabar. Tak lepas. Paling tidak bila ayah kita keluar dari majlis, orang lagi, orang tanya siapa tu? Tu ayah saya, nama Muhammad Khamil. Baru kita sebut. Waktu dia duduk di bagi kita, kita tak sebut nama dia. Paling tidak, oh ni ayah saya. Begitu. Di kalangan para sahabat, tak pernah sebut Muhammad. Tak pernah Muhammad. Isteri-isteri baginda yang mulia pun tak sebut nama suami mereka di depan suami mereka. Semua mereka, semua di kalangan mereka memanggil dengan nama Rasulullah, Nabi Allah. Ah, dia yang salah majlis masih. Qala ya Muhammad, dia menyebut akhbirni ani Islam. Cerita pada kami. Islam itu apa? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah wa yu'tiz zakat wa tasum Ramadan wa tuhajjil bait in istata'ta ilaihi sabila. Itulah Islam itu apa benda? Kalau orang tanya Islam itu apa? Islam terdiri daripada lima rukun teras. Itu prinsip agama. Dan salah satu adalah wataswa Ramadan. Kamu sudah berpuasa Ramadan. Baik, tanya. Bulan lain ada puasa. Bulan lain ada puasa.
pos dari bulanan. Ada loh, pos dari Senin Kamis ada, pos hari-hari putih ada, pos Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam hari ini, pos esok buka, lusa puasa pula, kemudian tulah buku ada. Tapi semua di bulan yang lain hukumnya adalah sunnah. Bila masuk Ramadan, bukan hari-hari tertentu, seluruh hari Tuhan wajib. Seseorang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, khususnya Ramadan, dia sedang berusaha untuk meruntuhkan hukum agama dia sendiri. Hati-hati. Contoh, perintah Allah juga menyebut tentang sembahyang. Sembahyang tua wajib. Ada orang tak sembahyang? Yang paling pelik, tak sembahyang tapi puasa. Oh, ini luar biasa. Minta maaf pada ayah-ayah, minta maksud saya. Pendidikan pada anak-anak. Anak-anak kita dah jalan 2, 3, 4, seterusnya. Kita didik dia berpuasa bagus. Ibadat yang kedua, paling panjang tempuh dia untuk bertahan. Pertama, haji ketika memakai ihram. Selagi tak selesai, kita terikat dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita bayar dam ataupun boleh jadi patah haji itu. Yang kedua, puasa. Lampu, kita start tadi. Subuh pukul 6, 12 dan 10 dan start daripada pukul 6, nanti muda-muda kita tak makan, tak minum. Bila pula kita akan makan, 7:30. 7:30 itu 13 jam, 3 minit. Lampu, nak tahan 13 jam. Bukan sehari-hari ini, 30 hari. 30 hari. Baik. Maka orang selalu disebut ataupun di luar, jadi di anak dia, dia membangunkan anak dia, bangun sama pun. Selesai anak dia makan, anak dia tidur balik. Tidur balik. Dia kejubilah, 7:10, 7:15, menaikkan di sekolah. Sebelum anak di sekolah itu, dia tak suruh anak dia supaya dulu. Anak dia ni bertahan dari pagi itu sampai sekali dengan dia, 7:30. Tak supaya suruh anak dia. Wasa-wasa, letih akan letih, apa, mau menang lah. Semuanya itu. Semuanya apa benda ya? Kadang-kadang silap di kalangan para ayah dan juga para ibu. Saya menegur diri saya sendiri. Bukan cerita berjuang bawa anak main masjid lagi. Semua semuanya itu. Subhanallah. Dan boleh jadi. Boleh jadi. Dengan sebab tak semuanya. Bahkan bukan setakat boleh jadi. Di sisi ulama madhab Asy-Syafi'i. Kalau semuanya duduk. Puasa tahan 13-14 jam untuk hadap ibu. Kerana apa? Allah lagi buat tanya semuanya dulu. Kalau semuanya tutup rambutnya, buat lagi sama pula. Ada perangai, buka kosong sama, biasa. Dia lepuk duduk di meja tu, sama orang lain saya syok. Bila masuk, semuanya maghrib. Tanya dia, minta maafan, tanya kenapa tadi. Macam tak berani lagi dulu, tanya. Kira kayak saya puasa, semuanya orang lain. Ini masalah. Baik. Satu perkara. Di dalam bulan Ramadan, kita nak buat banyak amalan, kita tak mampu. Tak mampu. Kita buat sekadar kita boleh. Ya. Maya sunat 2 rakaat selepas solat. Setakat 2 rakaat. Tapi dalam Ramadan, Tuhan bagi lebih. Bahkan ekstra pahala lebih. Kerana setiap manusia yang memasuki Ramadan, dia ada hajat dan juga permohonan yang tersendiri. Dan ada manusia, Tuhan tak bagi rahmat, bermula setara atau sampai. Oh, ini bahaya. Saya sarankan, dalam banyak-banyak ibadat yang kita nak buat di bulan Ramadan, paling senang duduk. Tak perlu habis maya. Zikir. Ataupun doa. Doa. Baik, salah satu daripada doa yang boleh kita ulang-ulang, bahkan kita dengar. Kita dengar, kita baca, sehingga kita pun lupa bila kali pertama kita baca doa ini. Dan sehingga hari ini kita ingat, bahkan mungkin kita rasa doa itu biasa. Baik, apa doa?
Yunus alaihi salatu wassalam. Baik, ayat yang ke-87 daripada surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 pada juzuk yang ke-17. Surah 329 di dalam mushaf merupakan sebuah kanan halaman Al-Qur'an baris 8 dari atas. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa dhannu in dhahaba mughadiban fa zanna an lam naqdira 'alayhi fa nada fi adh-dhulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin." Dan dhunnun, siapa dia? Sahibul hud, pemilik kepala ikan. Nanti kita sebutkan. Izdahaba mughadiban, ketika mana dia meninggalkan kafir dalam keadaan marah. Fasanna allan naqdir alaih, dia menyangka bahawa perbuatan meninggalkan kafir Allah tidak akan ambil kepada dia tindakan atau kenakan hukuman. Tapi tiba-tiba kena pada dia. Sehingga dia mengulang-ulang fanada fi zulumat, di dalam kegelapan-kegelapan. La ilaha illa anta, tidaklah ada Tuhan melainkan kamu, wahai Allah. Subhanak, maha suci kamu, wahai Allah. Ini sesungguhnya kuntu minaz zalimin, termasuk dalam kalangan orang-orang yang zalim. Baik, baginda Nabi Allah Yunus Ibn Matta alaihi salatu wassalam, kalau di dalam Bible nama baginda Nabi Allah Yunus dia sebut dengan nama Jonah, anak lelaki Matthias. Dalam Bible dia ada bab-bab, sila saya bab yang ke-13 Petrus. Ada satu halaman surat 169 kalau kita baca Bible. Saya sebutin. Kalau kita baca Bible, tak salah. Bukan masuk bila kita baca yang kita tercela, bukan. Dan masalah apa? Kita baca Bible menyebabkan kita lebih yakin dengan Tuhan. Kerana satu-satu yang disebut dalam Bible Tuhan cerita semua dalam Quran. Cuma biasa, Bible itu versi dia tahrif. Telah dihukum. Banyak kan? Boleh ambil orang manfaat. Boleh ambil. Kalau sama-sama dalam Quran. Kalau lain, kita tentang hukum. Pembahagi harta, itu dia tu kafir. Kalau kena hukuman berzina, semua itu dia tu kafir. Sejarah dan sirah, ada banyak yang similar. Cuma kita takut. Kalau masuk hotel, tiba-tiba tengok dalam drawer tu ada Bible. Oh, jauh-jauh kita tu. Padahal Quran pun kita tak baca juga. Sama orang. Kata orang pelik. Nah, orang pelik, dia tengok masuk pelik. Sebab kita nak tahu. Kamu tak tahu Quran. Tak boleh hukum. Tak boleh hukum. Bible orang hukum. Bahkan ada mesti. Bible for kids, for teenagers and for adults. Tiga mesti ada. Tiga mesti. Kita bahas pun Bible for adults kebanyakan 21 belah-belah. Termasuk hal yang dalam kain dahsyatnya tahrif mereka. Allah Rabbi, Tuhan saja yang tahu. Baik, dalam Bible pun dicerita tentang yang sama. Cuma tidak sedetail Quran. Kerana Quran itu miracle. Baik, Allah cerita baginda Nabi Allah Yunus Ibn Matta alaihi salatu wassalam, Tuhan kirim baginda Nabi Allah Yunus berdakwah di suatu kawasan bernama Ninawa. Ninawa, ahmad mulut Ninawa. Saya tak mendengar Ninawa, Ogawa. Ogawa itu kusia, Ninawa bukan meja. Ninawa terletak berhampiran muara sungai Tigris. Ah, sakit kepala saya, sungai buluh saya tahu. Mana pula ni? Sekira-kira sejauh 396 km dari istana Baghdad. Ah, Baghdad saya biasa. Mana tu? Dalam Republic of Iraq. Iraq. Baik. Baginda Nabi Muhammad Yunus, Allah kiri
diberikan dulu di tempat Ninawa. Nanti walaupun kami sampai kalau ada masuk di baik dalam juga Ninawa Iraq. Jalan termasuk ke Ninawa daripada Syarif Erbil belakangnya, kiri dia Al-Khwair, nak naik ke Ninawa, jalan tu nama The Prophet Yunus Road, jalan Nabi Al-Yunus. Dalam hukum beda dulu masuk ke wilayah tempat nama Ninawa, jalan tu nama The Prophet Yunus Road. Nak tunjuk situ Tuhan kiri bagi Nabi Al-Yunus. Baik, berapa ramai yang menunjuk-yantuk di situ? Wa arsalnahu ila qawmin mi'at wa an aw yazidun. Kami kirim kepada Yunus alaihissalatu wassalam berdakwah di tempat ini. Jumlah penduduk mereka 100,000 atau lebih pada itu. Penduduk Pak Ito ada berapa orang? Di alam pun ada. Tahu? Penduduk kita. Dalam satu bau. Kalau 100,000 ini puncak alam lebih dong penduduk. Bukan sikit lah maksudnya. Maksudnya 100,000 ini kurang daripada penduduk puncak alam lah. Puncak alam ini dia lebih lagi lah daripada 100,000. Baik, dia kawasan Pakistan kan dia ada district officer, betul? Dia ada adun, dia ada ahli parlimen, nah gitu. Ahli parlimen, mohonnya beberapa adun, betul? Maksudnya gampang lebih besar dari suatu ratio kawasan, range kawasan. 100,000 ini lama. Nak dakwah kepada 100,000 untuk sampai kepada setiap orang. Hari ini ada WhatsApp, tak? Telegram, ada platform apps, Twitter, macam-macam. Kalau kita tak sebut, mungkin hantar send, orang baca itu. Tak payah untuk itu rumahnya, misalnya kita tinggalkan rumah saya, eh tak payah. Syarat ada internet, cukup kota, tekan send, power, hampir, mau ada 800, grup, semua dapat. Baik, dalam grup 800, berapa orang itu? Ribu. Ribu. Baginda Nabi Allah Yunus, da'wah kepada 100,000 atau lebih. Kurang memang dokter. 100,000 dalam tangga, lebih itu bonus. Eh, macam mana? Atau masalah. Tiap-tiap pintu rumah itu diketuk. Offer tauhid kepada manusia. Dan penduduk di Ninawa antara yang belet kerana mereka bukan hanya sembah berhala. Setiap berhala yang mereka sembah itu berbeza satu sama lain. Setiap orang ada berhala masing-masing. Kalau tidak berhala di rumah, dia pun tak boleh pinjam Tuhan kawan. Kawan pun tak boleh lagi pinjam Tuhan. Hampir. Okay. Setiap orang ada berhala masing-masing. Datang ke tempat bernama Ninawa. Lama-lama nak duduk di tempat. Kata Imam Ibn Mu'asir di dalam karya Al-Kamil dari Allah kirim baginda Nabi Allah Yunus berdakwah di sini selama 33 tahun. 33 tahun. Nabi kita yang mulia baru tahu dakwah. Dakwah Nabi kita baru tahu. 23. Ekstra lagi 10. Ekstra lagi 10. 33 tahun. Baik. Dalam 33 tahun itu, berapa ramai beriman? Daripada 100,000 lebih. Berapa ramai beriman? Ramai. Dua orang. Dalam hari-hari dari yang ikut baginda dan Allah Yunus sepanjang 33 tahun. Dua orang. Eh. Nabi Allah Yunus dia nabi ya. Yang bukan dilatih melalui pilihan raya. Bukan. Bukan banyak deposit 10,000, bukan. Yang nanti dia siapa? Allah bersama dengan Nabi itu ada mukjizat. Doanya mustajab. Sekarang lo comel pada Nabi. Dia ajak selama 33 tahun. 100,000 atau lebih. Dua orang. Kalau kita ajak. Anak kita. Anak kita. Belum tentu dia dengar cakap kita. Kita sebut pada dia, jangan naik. Naik jatuh sakit. Dia naik juga. Lepas dia naik, dia jatuh.
jatuh. Yang nangis disebut oleh Tito. Bila kita tanya, kenapa nangis? Apa naik itu jatuh? Ah, apa kata dah jangan naik? Atau pas lepas dia jatuh, dia pisah. Ya, dia naik dulu. Bukan anak orang, anak itu. Anak itu. Anak itu. Boleh tentu dia nyangkat lagi. Tampak-tampak. Ah, kalau dia lagi cikgu. Bila dia dah besar, semua kita cacat lagi borang. Dia tak tahu dia. Bahkan dia sebut pada tempoh dia. Tak ada yang hangat. Layak aku. Bukan itu. Ah, gitu. Siapa? Anak kita. Bukan anak orang. Hak ni ajak dakwah. Ajak dakwah ni buka agama. Tinggal turun-turun agama nenek moyang. Ikut agama Taufik. Eh, banyak. Banyak. Susah. Bukan untuk tamaran kok. Bagi Nabi Muhammad Yudhus datang dari tempat lain. Bagi tempat orang. Paling tidak orang-orang yang berada di Ninawa akan kata, ah, aku tak ada ayu baik, aku itu. Ah, dia datang daripada tempat lain, duduk tempat kita. Lepas itu semua ikut dia. Ah, tak ada. Orang datang rumah kita, tiba-tiba dia tengok kursi sofa. Ay, tak ada kursi sofa ni, kau Muhammad. Eh, sofa jatuh rumah. Ni mana peti ais pun duduk luar, mesin basuh pun duduk luar. Raya pun dah keluar. Oh, tak pula. Tak pula. Dia tak mali. Tak, dia tak sama. Ah, ini tak apa segar lah. Tak kira kalau apa saya. Betul? Kerana apa? This is my territory. Saya tak masuk ke Jerusalem pun bahasa Inggeris. Oh, ini kawasan saya. Ini negara saya. Ini kampung saya. Aku datang dari luar, tiba-tiba hanya susu-susu kena lari. Ay, mana boleh? Okey. Maka Nabi fitrah dia manusia. Manusia. 33 tahun dakwah. Oh, baik. Kita mengasihi lagi kepada seorang. Dia kerja sebagai sesmen. Sesmen atau promotor. Kalau kita biasa masuk, kalau pergi ke lontos, ucahanan. Kan masuk dan beli. Kan ada kios kecil-kecil ya, tak? Orang jual kereta berdua ada, orang jual kowe ada, ada kaki ada, pokok ada, ada apa tu? Tak, selipar ada, baju ada. Terlalu sahaja nak masuk tempat beli. Lalu depan kowe, depan kuku, dia bagi pelayan. Betul? Bagi pelayan. Kita mampu. Setengah-setengah orang mampu, tak mampu. Sebab apa? Ada kan rumah saya? Ada pun tak mampu lagi, tak apa. Baik, kita tanya lah dia, buat. Mau duduk sini ini berapa lama? Mak ayah mau minggu nak duduk sini. Berapa banyak dah ayah tadi? Eh, banyak. Kalau tiga kotak. Sekotak ada apa? Sekotak ada 2-3 lantai apa? Oh, maksudnya 1000? Mau 1000 lah. Kalau 1000, tanya waktu lalu, berapa orang yang beli? Tak ada seorang itu. Lagi pagi-pagi, utama ada. Termasuk saya. Hampir, lupa-lupa-lupa, aku sampai. Lalu 1000 apa? Ibuah. Yang dia tunggu 2 minggu, dia bagi hari-hari setiap elok dia promo offer, belum tentu orang beli. Padahal dia tak masuk semua beli, dia bagi balik, bagi balik. Ah, ni kalau nak sudi berkenan ada nombor telefon saya. Ah, kita maaf, main aku pula. Oh. Tu pun belum tentu orang beli. Ini dakwah. Sobat-sobat, lo ada di jauh. Lo jumpa satu ibu kali ini. Ibu gak sih? Allah, apa sampai masuk di 23 tahun. Bukan sekejap. Itu rata untuk orang. Tengok kereta di atas, umur 200 di bawah ada. Gek walaupun duduk, laku punya lo. Laksin kenapa macam ada banyak. Oh, pun ada orang. Kita bagi salam lagi. Kalau kita tutup pintu lagi, tekan loceh lagi. Dia tak ukur, dia tak kita baru dia ada. Tapi dia tak sudi lah. Baik, kita tak sudi, apa yang kita buat? Kita tunggu situ, kau sama bergeser. Tak, kita belum. Tama-tama kali tamu kali kita pergi. Seperti itu orang buat. Ah, apa bila bang tak kira boleh. Begitu. Ketika baginda Nabi Allah Yunus meninggalkan kaum dia sebelum Allah Azza wa Jal turunkan perintah memberi izin dan meninggalkan
kapal perumpamaan di lautan, kemudian lebih bebannya berat, kemudian jauh untuk meringankan beban kapal tersebut. Allah Taala sebut fasahana fakana minal muhadi, dia menyertai undian, dia kalah undi. Namun dia naik, dia terpaksa terjun. Dah sekali dia terjun, lalu dia menawarkan kepada pemburu ikan. Bila itu dalam kuburikan pada anda, kalau kita pikir manusia ditelan haiwan, dimakan binatang, artinya bukan sedikit kita dengar begitu buaya bahan, mudah-mudah ular sawah makan, orang harimau, bukan sedikit kita dengar bila kena makan, artinya kita sama itu ikan, bila kena telan manusia kena telan, mati. Tapi dalam tafsir itu berganti ketika musyarakat haji atau berkisah ini, ayat ini Ibn Kathir membawa riwayat bahawa Allah berfirman di dalam hadis Qudsi kepada ikan tersebut, jangan kamu jadikan Yunus sebagai bekalan atau bahan makanan kamu, sebaliknya perut kamu itu hanya tempat perlindungan bagi dia semata. Ini ketika Allah Ta'ala sebut fanada fizzulumat, dia yakni Yunus menyeru dalam kegelapan-kegelapan. Tuhan sebut kalimat zulumat secara plural jamak kerana waktu baginda Nabi Allah Yunus itu diuji tiga kali gelap. Pertama gelap dalam perut ikan, yang kedua gelap waktu malam, yang ketiga zulumatul bahr, zulumatul bahr, gelap dalam laut. Dan kita semua haya-haya, ibu-ibu termasuk saya, waktu kita dikandung oleh ibu kita, yahlukukum min butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalath. Orang sebut setiap daripada janin itu berubah, bertukar, pertukaran dia semakin lama semakin besar. Ketika dikandung oleh ibunya berada ataupun melalui tiga kali kegelapan. Pertama gelap dalam perut ibu kita, yang kedua gelap dalam rahim ibu kita, ketiga gelap dalam selaput yang meliputi janin. Masa Melayu ni semua kuri-kuri, kuri tak kesini, kuri tak nantau umur kita sambil selesai dia urusan dia ber dah baby dia bersih dan sebagainya, dia naik umur semua bila nak disyak yang dia patut dia bagi tak dalam beg kan orang anak yang dia tahu kan bagi beg urin masih ada saya tak boleh isteri saya pun lahir tak boleh ni pun ada kami umur dia ayah umur dia. Wah, apa yang kita buat? Mesti-mesti kita tanam itu. Nah, gitu. Tiga kali itu dulu kita lelah. Bagi kita lelah ke Allah Yunus melalui tiga kali kegelapan. Dalam gelap itu dia ulang-ulang. Baik, kita tanya jujur. Siapa nak menyelamatkan dia dalam laut? Nak cari dalam laut. Berapa jauh laut? Bapak ibu bila kita, bapak dalam ni, yang kedua, kita telah beri ikan, ikan apa mana sebelah, bapak yang kau ada lah, ikan usah, kau usah lah kau, nak cari mana, ketika mana bagi kita nanti kau Yunus itu, mengulang-ulang doa ni, dari lahir inna anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Allah menyebut, falawla innahu kana minal musabbihin, lalabitha fi batnihi ila yaumil ba'ts. Kalau Yunus bukan termasuk di kalangan orang yang bertasbih pada kami, kami biarkan dia duduk dalam ikan sampai dia. Pengajaran mudah sebagai akhir. Kita Tuhan tak uji siapa masuk dalam ikan. Nah, kita duduk atas, atas daratan ni. Duduk rumah kita, walaupun duduk dalam ekor lagi, nah gitu. Ibu-ibu kita semua, oh, saya punya musibah. Baik, ingat, ingat. Doa nanti Allah Yunus telah menyelamatkan dia daripada situasi tersebut.
Siapa yang menyelamatkan? Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menyelamatkan baginda Nabi Allah Yunus yang duduk di tengah laut pun selamat dengan izin, kita yang berada di dalam kapal kita tak selamat. Maka sarankan saya, bahkan panggilan saya Allah, bukan kita nak lihat itu, tapi kita nak cari hukum-hukum kerana kita tak mampu bangun malam. Mungkin Ramadan kita terbangun tapi bulan lain kita tak terbangun. Maka setiap kali kita pergi bekerja, buka benda untuk buka steriket atau sampai buah kuih bodoh-bodoh sekolah, tak perlu kepada untuk tak perlu kepada sejarah sampai buah kuih telah dihadirkan. Lama-lama bila kita ajar lidah kita terbiasa dengan doa-doa ini, kita akan rasa diri kerja di mana. Waktu Tuhan menipuakan kepada kita ujian yang kita rasa tidak akan boleh sesiapa membantu kita, tapi kita boleh keluar daripada ujian tersebut. Kerana apa? Kerana kita mengadu kepada Dia. Ta'arraf ila Allah ya Rabba, arafta syekh. Perkenalkan diri kita ketika mana kita berada dalam nikmat. Kita tak susah hari ini. Perkenalkan diri kita. Angkat doa-doa kita pelan-pelan. Allah akan mengingati kita ketika mana kita sedang dalam keadaan musibah atau tertentu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Sekali lagi terima kasih atas